Bagi, ini kita jalan-jalan kemana? Oh, kita akan jalan-jalan ke kebun binatang. Ayo kita jalan. Wah, ada orderan nih. Ayo kita meluncur. Di, Bitan. Bitan sehat. Aduh. Sehat dong. Nah, Dodo gak mau nanya gitu, Bitan kenapa? Ya emangnya Bitan kenapa? Ketawa-ketawa sendiri. Sebentar lagi, Bitan ulang tahun dong. Apa? Nih lihat. Apa-apa sebentar lagi? Bitan ulang tahun. Bitan ulang tahun. Wah, pantesan seneng banget. Iya dong. Bitan ulang tahun teman-teman. Wah, Bitan, iya. Bitan udah bilang sama mama Bitan. Terus. Kata mama, ulang tahun Bitan kali ini boleh dirayain dong. Wah. Tapi Bitan pengennya yang sederhana aja gitu. Oh yaudah, yuk. Nanti Dodo bantu nyiapin perayaan ulang tahun Bitan. Rencananya mau ngundang siapa aja? Hah? Oh, nah itu dia Do. Bitan bingung nih. Apa lah, bingung? Apa aja Do yang mesti Bitan siapin? Wah, kalau itu Dodo juga bingung nih. Yaudah deh gini aja. Kita cari tahu dulu sama itu apa aja yang kita butuhkan untuk perayaan ulang tahun Bitan. Kita cari tahu itu aja dulu. Biar tambah seru. Kita belajar juga bahasa Mandarinnya, Do. Oh iya, betul juga ya. Wah, yaudah deh kita mulai aja. Ayo. Bitan, ni hao. Mira, Anton, Bimo, Lulu, Budi. Terus siapa lagi ya? Dodo. Bitan. Iya, ulang tahun. Lah ngapain nih? Ah, ini dah Bitan lagi nulisin nama teman-teman yang mau Bitan undang di acara ulang tahun Bitan dong. Nah, sekarang ada nggak yang bisa Dodo bantu? Ah, boleh dong. Ini Bitan lupa ya. Kira-kira siapa lagi ini yang belum Bitan tulis di sini? Coba. Nah. Mira, Anton, Bimo, Lulu, terus. Oh, Dodo tahu nih siapa yang belum nih. Siapa dong? Masa lupa sama Lausi sih? Sungguh terlalu. Lausi, maaf ya Bitan lupa. Lause pasti diundang kok. Iya, Lause nanti datang ya. Kita belajar bahasa Mandarin bersama-sama nanti. Sudah aku tulis nih Lause. Oh iya, udah ditulis ya. Kenapa mesti nanti dong? Sekarang aja, kebetulan Bitan kan lagi pengen tahu juga bahasa Mandarin dari kartu undangan. Oh iya ya. Xiexie Bitan sudah mengundang Lause dan teman-teman. Kita belajar dulu yuk bahasa Mandarin dari kartu undangan. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Ayo teman-teman bersama-sama. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Sekali lagi ya. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Yuk kita ulangi sekali lagi. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Kartu undangan. Yao Qing Ka. Anak-anak hao pang. Sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Kartu undangan. Yao Qing Ka. 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 Mulai dari mana ya membuat kuenya? Tepung udah, telur udah. Bitan,
kayaknya ada yang mau buat kue nih teman-teman. Iya dong, tapi Bitan bingung nih. Bingung? Bikin kue apa, mulai bikin kuenya dari mana? Bitan gak ngerti, mau minta bantuan sama mama aja. Mama belum pulang dari kampung tapi. Mau bikin kue ulang tahun nih Bitan ya? Oh tenang, tenang. Mama Dodo juga jago bikin kue. Nanti biar mama Dodo aja yang buat. Wah, serius gak apa-apa dong? Waduh, Bitan jadi ngerepotin kalau gini. Enggak ngerepotin kok, biasa aja. Kan Bitan udah Dodo anggap seperti saudara sendiri. Wah, Dodo aja. Bitan jadi terharu. Terharu? Apaan sih? Piyuk dong, kalau terharu piyuk tuh. Piyuk, piyuk, piyuk. Peluk. Apaan sih? Nanti kalau kuenya udah jadi, Bitan kasih potongan kue ulang tahun yang besar buat Dodo. Asik tuh teman-teman. Cuma itu dong. Selain Dodo dapat potongan kue yang besar, masih dapat lagi? Iya, Dodo juga akan mendapatkan kosakata baru bahasa Mandarin dari kue ulang tahun. Wah, ini harus kasih tahu sekarang kasih tahu Bitan. Nanti dulu dong, sabar. Nanti. Nyerah saja belum kasih tahu Bitan. Kasih tahu aja. Apa ya bahasa Mandarin dari kue ulang tahun? Wah, kelihatannya enak ya kue yang dibikin Mama Dodo. Tapi sabar dulu, kita belajar bahasa Mandarin dari kue ulang tahun. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Ah, kue ulang tahun, 生日蛋糕. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Ayo teman-teman, bersama-sama. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Sekali lagi ya, kue ulang tahun, 生日蛋糕. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Yuk kita ulangi sekali lagi. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. Anak-anak, hao bang. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Kue ulang tahun, 生日蛋糕. 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 Sini. Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu, jangan ada dibuka. Apa sih Bita jadi penasaran nih? Sini, jangan dibuka dulu. Ya, siap. Siap. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka. 1, 2, buka. Wah. Apa ini, Dok? Ini adalah kue ulang tahun buatan mamanya Dodo. Wah, suka enggak? Suka? Suka enggak? Wah, suka banget, Dok. Makasih ya. Nanti bilangin ke mama ya, Dok. Terima kasih dari Bita. Siap. Nanti Bitan tinggal siapin lilin sendiri. Ya. Oh iya, iya, oke dong. Bitan masih ada kok lilin bekas ulang tahun Bitan tahun lalu. Ada-ada aja, tahun lalu masih ada. Wah, selama masih bisa dipakai kenapa enggak dong? Wah, iya deh, benar juga ya. Nah, yang jelas nih sekarang Dodo mau belajar dulu. Belajar apa? Mandarin sama Lause. Mau ikut enggak? Ikut dong. Pasti, Bitan aja yang nanya ya. Oh ya udah, silakan. Lause, apa ya bahasa Mandarin dari lilin? Lilin. Anak-anak, Lause ingetin ya, kalau mau menghidupkan lilin, minta tolong sama orang dewasa saja ya. Nah, bahasa Mandarin dari lilin adalah lacu. Lilin, lacu. Lilin, lacu. Teman-teman, ucapkan bersama kami ya. Lilin, lacu. Sekali lagi ya. Lilin, lacu. Lilin, lacu. Lilin, lacu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Lilin, lacu. Lilin, lacu. Lilin, lacu. Hao bang, sudah benar ucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Lilin, lacu. Lilin, lacu. Lilin, lacu.
蜡烛 Lilin 蜡烛 Lilin 蜡烛Kartu undangan, Yao Qing Ka. Yeay, apang! Kue ulang tahun, Sheng Ri Dan Gao. Ayo, temukan lagi pasangannya. Lilin, La Ju. Yeay, berhasil! Kartu undangan, Yao Qing Ka. Kue ulang tahun, Sheng Ri Dan Gao. Lilin La Ju. Bum 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 bum. Permisi mau lewat, permisi. Bitan. Bitan. Aduh. Bitan mikir apa sih dari tadi tuh Dodo lihat ini? Bengong aja. Lagi mikirin sesuatu dong. Ya iyalah mikirin sesuatu, tapi sesuatu itu apa? Mikirin jam makan siang ya? Masih lama. Bukan. Bitan lagi mikirin, wah pas nanti acara ulang tahunnya Bitan, selain tiup lilin dan makan kue yang enak itu, terus ngapain lagi ya dong? Main mobil-mobilan dong. Ya, kebiasa ya? Hari. Bosen ya? Apa ya? Nah, Dodo tahu nih. Apa-apa? Gimana kalau Bitan undang Badut aja ke rumah? Supaya yang datang terhibur juga. Badut? Badut, iya. Badut? Iya. Wah, iya. Seru juga tuh. Yaudah, abis ini Bitan mau lihat ke tiang listrik dekat rumah tuh. Siapa tahu Badutnya tempelin nomor telepon di situ. Bener juga sih. Yaudah, ntar Dodo bantu cari tiang listrik. Cari Badutnya. Cuma bantuin cari Badut doang nih, Do. Iyalah. Gak mau bantuin Bitan cari tahu bahasa Mandarinnya Badut. Oh, Bitan pengen tahu ya bahasa Mandarin dari Badut ya. Iya. Oke lah, kalau begitu kita cari tahu sama Lause. Lause, apa ya bahasa Mandarin dari Badut? Badut. Bitan, Dodo, dan teman-teman di rumah, Lause akan memberitahu bahasa Mandarin dari Badut. Badut, Xiao Chou. Badut, Xiao Chou. Badut, Xiao Chou. Teman-teman, bersama-sama. Badut, Xiao Chou. Sekali lagi ya, Badut, Xiao Chou. Badut, Xiao Chou. Badut, Xiao Chou. Yuk kita ulang sekali lagi. Badut, Xiao Chou. Badut, Xiao Chou. Badut, Xiao Chou. Anak-anak, hao pang. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Badut, Xiao Chou. 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 Hai teman-teman di rumah, sebentar lagi usia Bitan akan bertambah. Nah, Bitan harus jadi anak yang lebih baik lagi nih. Gak boleh nakal lagi. Bitan, lihat nih, apa? Apa itu dong? Yeay. Makasih loh kadonya. Siapa bilang kado ini buat Bitan? Kado ini buat Lause. Ya enggak lah, buat Bitan, kan Bitan yang ulang tahun. Terima kasih ya Dodo ya, sahabatku yang paling baik. Yes, sama-sama Bitan. Ngomong-ngomong udah dapat kado berapa banyak? Wah, baru satu dari Dodo doang. Baru ini? Bitan sebenarnya enggak mengharapkan kado. Wow. Bitan cuma mau teman-teman datang ke acaranya Bitan makan kue bareng-bareng gitu. Tapi kalau ada yang ngasih ya, Bitan enggak nolak. Tahu gitu, Dodo tadi kesini enggak bawa kado. Dasar Bitan. Ya udah deh. Dodo ada kado tambahan untuk Bitan. Beneran? Enggak usah repot-repot, Dodo.
Tapi ngomong-ngomong kado tambahannya apa? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu banget. Oke lah. Kadonya sebentar lagi ya. Tunggu ya. Lause-lause, beritahu Bitan dan Dodo dong bahasa Mandarin dari kado. Oh. Supaya Bitan, Dodo, dan teman-teman di rumah makin pinter dan rajin, nih Lause mau kasih kado yang berisi kosakata bahasa Mandarin dari kado. Kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Teman-teman, ucapkan bersama kami. Ya. Kado, liu. Sekali lagi ya, kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Yuk kita mulai sekali lagi. Kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Anak-anak, hao bang. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Kado, liu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Bitan jadi terharu. Ya, cep. Masa ulang tahun nangis? Ah, malu tuh sama teman-teman di rumah. Senyum dong. Ya, udah, Bitan gak nangis lagi deh. Nah. Hari ini Bitan senang banget dong. Kenapa? Dikelilingi sama orang-orang yang Bitan sayangin. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama Bitan. Sama-sama Bitan. Bitan janji akan jadi anak yang baik dong. Bitan gak mau makan makanan punya orang lain lagi. Wah, Bitan haupang. Bitan juga janji akan semakin rajin belajar bahasa Mandarin sama Lause. Bagus, terus? Untuk membuktikannya, Bitan anak kalau Bitan jadi anak yang rajin belajar bahasa Mandarin, Bitan mau tanya sekarang sama Lause. Apa bahasa Mandarin dari selamat ulang tahun? Selamat ulang tahun ya Bitan. Semoga permintaan Bitan dikabulkan ya. Nah, bahasa Mandarin dari selamat ulang tahun, 生日快乐. Selamat ulang tahun, 生日快乐. Selamat ulang tahun, 生日快乐. Yuk kita ulangi sekali lagi. Selamat ulang tahun, 生日快乐. Selamat ulang tahun, 生日快乐. Selamat ulang tahun, 生日快乐. Hao bang, sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Selamat ulang tahun, 生日快乐. 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 Ayo cari pasangan kata yang tepat. Badut, 小丑. Kado, liu. Ayo, temukan lagi pasangannya. Selamat ulang tahun, 生日快乐. Yeay, berhasil. Badut, 小丑.
kado, li u. Selamat ulang tahun, sheng ri kuai le. Kartu undangan, yao qing ka. Kue ulang tahun, sheng ri dan gao. Lilin, laju. Kartu undangan, kue ulang tahun, lilin, yao qing ka, sheng ri dan gao, la zhu, badut, xiao chou, kado, li u. Selamat ulang tahun. Sheng ri kuai le. Badut. Kado. Selamat ulang tahun. Xiao chou. Li u. Sheng ri kuai le. Belajar banyak kosa kata baru bahasa Mandarin tentang perayaan ulang tahun. Terima kasih Dodo ya. Dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sama-sama Bitan. Dodo juga senang sekali ini belajar bersama Bitan, teman-teman di rumah dan juga Lause. Wah, tambah pintar kita ya bahasa Mandarin. Iya dong. Jadi kita sudah belajar kosa kata perayaan ulang tahun. Ya. Seperti kartu undangan. Yao qing ka. Ada kue ulang tahun, sheng ri dan gao. Lalu ada lilin, laju. Ada badut, xiao chou. Xiao chou. Xiao chou. Lalu ada kado, li u. Ada selamat ulang tahun, sheng ri kuai le. Nah teman-teman jangan lupa ya, hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Dan tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Lause yang sudah mengajarkan kita. Ya, terima kasih Lause. Bukeci Bitan dan Dodo dan juga teman-teman di rumah. Jangan lupa diulang terus ya kosakata yang sudah Lause ajarkan hari ini. Zaijian. Sisi Lause. Teman-teman. Yang enggak sempat nonton hari ini, episode kali ini masih bisa tetap belajar bahasa Mandarin episode sekarang. Di YouTube channel Bitan. Bitan nih. Yep. Jangan lupa ya follow akun Instagram Bitan. @nihaobitan. Di follow ya teman-teman ya. Ntar di follow back sama Bitan. Pasti dong. Nah, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Kami pamit dulu ya. Dadah. Dadah. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cek, cek. Kita bertemu lagi minggu depan. Cek, cek. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cek, cek. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cek, cek. Kita bertemu lagi minggu depan. Cek, belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cacen.